Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya si Widut ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan ke Pemalang ya. Wow, keren geng ya. Pemandangannya sangat indah sekali ya. Tuh geng ya. Wis. Mantul. Tapi dingin banget, geng. Gila, ya. Siang-siang gini, tapi kok dingin banget sih? Dan siang kali ini saya sendiri geng ya. Untungnya tadi di jalan ketemu temen, jadi ngopi-ngopi dulu. Walawa, Karangreja, Pemalang. Pemandangannya geng ya, asik banget. Soalnya ini di bawah Gunung Slamet ya. Sejuk banget. Betah aku kalau di sini. Apalagi kalau malam-malam di sini, geng ya, pasti dingin banget nih. Semoga aku nggak nyasar ya. Jalannya asik banget, geng. Halus, ya. Wih, mantap banget ini. Kayak di Batu Raden. Persis. Melewati hutan. Oh, jalannya rusak, geng.
banget. Di sini kebanyakan petani nanas ya. Tuh, pemandangannya keren ya. Ke arah kanan ini ke kali apa, ke Gua Lawa ya. Nih Gua Lawa geng, kalau ke sana ya. Banyak cewek di sini. Aduh, udah nyampe di sini, udah nggak terlalu dingin banget ya, anget. Tadi pas di sana, waduh gila. Dinginnya pol. Tikungan tajam. Ya tadi aku muter ya, nggak lewat sini. Sayang banget tadi geng ya. Aduh, kamera anu apa, videonya nggak kesimpan geng pas dalam perjalanan ya. Ini Purbalingga Pemalang. Oke, oh kalau ke sana Pemalang ya. Nah aku ke Purbalingga aja muter, soalnya udah sore juga, takut itu hujan. Sektor Karangreja.
jalannya menikung ya. Nah, bukit-bukit. Tadi nanjak, sekarang turun bukit ya. Ngeri jalannya ya. Aku baru pertama kali lewat sini. Oke, dulu pernah, tapi entah tahun kapan ya, aku masih kecil. Pemandangan kayaknya. Wih, jalannya rusak, longsor. Oh, ini kalau ada mobil itu ya, remblong. Udah nggak dingin banget di sini ya, udah hangat. Aduh, tapi jalannya bener-bener asik di sini. Aku senang banget kalau jalannya kayak gini ya, nikung nikung ya, jadi nggak bikin ngantuk, geng. Daripada kalau jalan yang lurus itu ya. Sayang banget tadi, geng, ya, pemandangan bagus banget tapi nggak kerekam. Di sana gunung, di sini gunung. Tengah-tengahnya ini perumahan ya. Barbar. Iya. Medit barbar banget ya. Jalannya sepi sih ya, kalau rame ya nggak kayak gini ya. Salip aja lo ya. Gue salip aja. Bisa salip malah dia tambah kenceng, geng ya. Anjay. Rumah makan Villa Bambu Ikan Bakar. Ya.
Jalan Raya Purbalingga. Oh, udah masuk Purbalingga ini. Jane ke Mikinek kita ambil kiri ya. Itu bentar lagi memasuki Kabupaten Pemalang ya, Bobecari. Ya ini Bobecari nih. Salib. Soalnya tadi itu aku dapat momen ya. Dapat momen ketilang. Aduh, tapi sayang videonya itu nggak kesimpan, geng. Ya. Kan aku nggak pakai spion ya. Rp75.000. Ini kemana ya? Purwokerto Purbalingga lurus, oh lurus saja, masih lurus. Oke, lurus saja. Aduh, jalannya nggak bagus ini, bergelombang. Kita ambil kanan ya. Ini di mana ini? Oh, Terminal Bobecari, Purbalingga. Hati-hati di sini ya, polisinya itu bisa itu apa nilang ya, nilang motor hilang monggo. Kita lewat Purbalingga. Wabong. Kita sari. Ya kalau ambil ke kanan ya. Pancuran Mas. Ini baru jam 2:30.
tenang, jalan-jalannya lurus. Bakul tempe, bakul tempe, bakul tempe. Oke, kita ambil kanan ya. Yang belang enak, geng. Ini yang belang enak ini. Cewek. Aduh, guys. Tinggal lurus saja ya. Yuk, mono. Tabrak. Lucu. Terobos, boy. Jalannya ke barat ya, jadi silo banget. Oh, saya mau kali, guys. Perhatikan, guys. Oh, kirain nggak pakai celana, ini pakai celana. Kirain juga.
wis barbar kali itu orang. Oke, terima kasih banyak buat kawan-kawan semuanya yang udah ngikutin perjalanan saya ya di siang kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya, geng ya.